Oke guys ya, balik lagi di Kaleng Gimang yang bukan Kelvin Gaming guys ya. Bagaimana terpongking mania, sehat semua? Oke, saya harap semua sehat semua guys ya, biar bisa ngepush bareng. Oke, untuk game kali ini kita main Remedy 3 guys ya. Untuk combo apa yang nanti kita pakai, seperti biasa lihat situasi kondisinya aja guys ya. Karena main Remedy ini sangat mudah untuk transisinya guys ya. Jadi main kombonya bisa lihat dari itemnya nanti sama kristal dan blessingnya guys ya. Jadi slow dulu. Sementara kita setupnya gunner dulu biasa, cari cuan tipis-tipis guys ya. Biar cepat naik ke level 9-nya maksimal. Dapat inspire. Gas dulu inspire. Oke, ada Franco, bisa kita masukkan dulu Franco-nya guys ya. Inspire-nya kita taruh di Roger dulu karena Roger itu lumayan sangar guys ya. Kalau pegang Inspire jadi garuk-garuk gaming dia guys. Oke, boost 3. Yang mainnya ya asal naruh hero aja nih guys. Ngisi kekosongan aja kayaknya karena nggak ada sinergi yang connect. Layla 2 karena nggak nyala. Oke, okay, lumayan. Ini mungkin nanti di patch yang akan setelah reset nanti kan patch baru guys ya, jadi ada pembaruan ya, untuk pembaruan besar-besaran. In Commander nih menurut gua guys ya, yang bakal OP boost. Oke, okay. Boost 3, Austus 3, nah itu rame karena nyari hero legend yang baru guys. Jadi kalau mau counter boost 3 gampang, biar kita juga dapat hero legendnya. Main Benny 3 guys, taruh aja trap, jadi kita farming dari mereka gak apa-apa. Nah, itu trik juga guys. Jadi bagi kalian yang XP-nya Benny belum maksimal, segera maksimalkan mumpung masih ada waktu sebelum reset season guys. Itu saran dari gua. Nah, enak kita tanpa harus level tinggi tapi kita bisa dapat hero legend gitu guys. Enaknya Benny 3 kopi-kopi pakai trapnya guys. Kita kalah guys ya, pakai 3 WM malah enggak maksimal. Up level aja kita gas biar langsung level 6 ya. Walaupun bintang 1 semua hero nya setidaknya kita menang jumlah hero yang kita taruh di lane up. Nah dia 4, kita 6 ya, baratnya keroyokannya menang lah. Kalau Peter tag nyala weh seger ya guys. Oke, Layla nya kena. Nah geng-beng guys ya, gurih sekali guys ya. Jadi main Remedy 3 tuh fleksibel guys. Mau ngerol bawah, ngerol atas, enak, pokoknya enak semua guys. Dapat apa ini? Ya immortal aja guys ya. Kita ambil immortal. Franco bintang 2 nyala Northern Veil-nya. Apakah kita main Freya atau Elementalis? Nah, nggak, belum tahu guys ya. Kita tunggu di ronde creep dapat kristalnya apa guys. Jadi sementara begitu dulu, biar aja Franco-nya kita standby kan.
atau main Northern Bell Mage bebas guys, masih fleksibel. Jadi yang mana mau di hyperin, lihat dia hero cost berapa guys. Jika di costnya cost 1 berarti ngerollnya bagusnya di roll level 4, 5, 6 masih oke. Jika hypernya cost 2 gold itu okenya di level 5, 6. Jika di cost 3 di 7. Jika cost 4 level up level 9 sama 5 level 9 juga, itu chance-nya besar-besar juga. Nah, misalnya biar buat naik level. Nah, ini ada Freya. Bisa kita masukkan di guys-nya. Kita jual dulu untuk hero-hero tabungan kita guys ya. Ketemu Ragnar. Ragnar skill 3 nih. Lawan Archer. Bisa win kah? Ponggeng ya guys, terponggeng ya guys. Tak apa. The show continues. Nah, setelah creep ini snake level ada Aurora. Lihat itemnya guys ya. Nah, kita aktifkan dulu Northern Bell-nya biar bisa langsung ulti. Lihat itemnya apa guys ya. Buku. Oke, berarti kita main ke arah elementalis Northern Bell guys ya. Dapat buku, jadi jangan disia-siakan guys ya. Dipuas-puasi main elementalis mumpung masih bisa evolusi. Nanti di patch terbaru bisa lagi guys ya, karena evolusi dihilangkan diganti Star Core, blessing dihilangkan. Jadi kalian siap-siap galau penikmat blessing. Jadi kembali ke meta lama guys ya. Light forever shines upon my cloak. Karena gua sendiri gak bisa masuk advent server karena akun gua kena blokir sama Muntun, entah kesalahannya apa masih gak jelas guys ya. Jadi gua mau lihat update di advent server, biasa nontonnya channelnya Bang Kelvin Gaming guys ya. Jadi ya buat kalian mau belajar untuk di meta baru nanti bisa lihat aja di channelnya Kelvin Gaming guys ya. Oke, ada Pexana. Kita kumpulin pelan-pelan untuk hero elementalisnya guys ya. Jadi main elementalis disarankan necro aktif guys. Jadi yang TB necro kitnya guys. Ya. Ice doesn't feel. Aktifkan dulu. Ini bukunya taruh Xavier guys ya. Sekarang metanya tarik gaming guys ya. Padahal kalian kena tarik game. Oke, win guys ya. Oke, Robles Buntisnya sengaja kita simpan dulu. Nah, semoga bisa
aktif nanti guys ya. There's no father for us. Roll dulu, roll manja guys ya. No disguise can fool my eyes. Aurora bintang 2. Oke. Aurora ulti langsung, Dor, ngumpul kalian. Yes. Nantinya enggak aktif juga, jadi kurang pedas batu esnya Aurora gitu. Nah, nanti di next season ini Aurora dihilangkan guys ya. Pensi dulu sementara dia, jadi Northern Fell-nya diganti sama Bane. Hero legend baru dia guys. Darah sisa 47 guys ya. Apakah kita bisa comeback dari jurang ini? Kita lihat dari item di pet box ini guys ya, moga wangi. Ada Astro, mesti diambil lah. Kita ambil item magic guys ya. Jangan guys, sudah jadi. Kita ambil Hellcutker saja, kenapa? Karena itu salah satu counter elementalis. Jadi di awal bisa silent guys. Wah, silent. Ini Leomord, mana Leomord? Ini Leomord. Nah, begitu dong Leo. Jual Freya-nya. Nah, aktif sudah ada tukang TB guys ya. Lumayan TB-TB-an dari Necro Kid. Elementalis sisa 2, nanti bisa ganti si Laila-nya sama Archer. Ulti Xavier. Nah, Lord kok. Ulti lagi Xavier. You've got a fluffy friend in me. Aduh. Sorry guys, lagi batuk. Jadi rada berisik guys ya. Nah, kita untuk item attack speed-nya kita pasang di Leomord aja guys ya. Karena Leomord butuh attack speed guys ya. Elementalis juga nih guys ya. Kita bisa win. Nanti lihat guys ya. Oh belum aktif Neko-nya guys. Nanti kita win. Waduh pulang. Sabar nak ya. A defender and a warrior. Gold is dear. Nice, ada Cloud. Neither can be given up though. Kita aktifkan dulu guys ya. Buat nambah cuannya guys ya. No disguise can fool my eyes. Ini gua sambil ngemil guys. Jadi ngomongnya agak ada keganggu. Belum lapar guys. Lapar terus. Death is only a luck trick. Buku lagi. Kristal Ele. The Labyrinth
shall never fall. Waduh, udah dapat kristal. Oke, CPR 02. Kita ambil apa guys ya? Guys, bonusnya kita jual dulu. Ini ambil Pelin Blade aja guys ya. Attack speed buat apa kita? Nah, clone aja, gak usah aneh-aneh. Lagi malas mau ekspor energi lain. Kalau dapat kristal LE tadi mau kita taruh ke Prengo guys, jadi mancing mania mantap, 3 kali narik Prengo. Oke, Nord sama juga komponya, cuma dia gunner guys ya. Bersih langsung. Cloud beku dulu guys. Minggoy. Oke, dadah Nana. Nah, setelah ini sudah level max kita guys ya, sudah level 9. Fokus ngerol-ngerol nih guys. Habiskan terus uangnya, jangan sampai disisain. Another word. Light forever shines upon my clock. Langsung up level. Enough. Ada gold, udah bisa kita aktifkan guys ya. Ambil mentalisnya. Nah, ini dulu guys ya. Kita ambil duet, jangan lupa. Saatnya dobrak abrik. Oke, bintang 2 Lunox. Kayak juga guys ya, kayak bron 23 guys, rasakan tuh lor. Sisa satu. Keep up the rhythm. Ketabungan kita 4 tambah 4 tambah 3 8 tambah 3 ada 11 gold guys ya. It took me 10 years to save. Bikin bintang 3 yang mana yang bisa lu guys ya. Why does the violence rage on, hurricane? Balance is the only truth. Oke, Lunox. Ada Lunox lagi. Yang mana banyak keluar ya guys, kita ambil. Untuk Leo-nya bintang 1 ini apa-apa guys, karena syarat aja biar necrofit-nya numpuk aja kalian sini. Bintang 3 Layla. Siapa? Apa Teridora? Nice, blessing elementalis. Bisa buang satu, kita buang Eudora lagi guys ya. Do not belong here. Buang Eudora, pasang Auroranya dua guys. Aurora, apa namanya? Teksananya dua, jadi bisa Lordnya nambah. Kita ternak Lord sementara. Ambil hero aja guys, lumayan buat ngeroll. Xavier, Aurora lagi, Lunox, abis guys ya. Balance is the only truth. Sama ini guys. Sekarang kalau kita ngambil ketika di pet box, ambil hero ketika slot kita penuh, di slot kita buat naruh hero sementara itu penuh,
dia akan ngambil jatah slot yang terpasang di line up kita, guys. Jadi hero kita kebuang. Nah, jadi waspada, guys, ya. Ini kayak gua tadi ada Eudora, tiba-tiba hilang Eudoranya. Untung gua perhatikan. Ini mungkin lagi ngajar juga, guys. Ini Getot kita simpan, siapa tahu dapat kristal elementalis, guys. Jadi bisa Getot ulti kan? Kalau bisa, kalau nggak bisa dilepas, guys. Dijual lagi. Gur bintang 2. Nice. I'll be the beacon that guides Necrokeep through the dark. Pokoknya habiskan terus ya, guys, ya. Nah, ada Aurora. Nah, pasang 2 Aurora, guys, ya. 2 Aurora jadi beku-beku, guys. Sengaja Paramis taruh pojokan, siapa tahu ditarik karena rame pakai Northern Bell, guys. Master Frost. Anu di Severe Frost. Kena Lord, kena Laser. Ini gua belum multi nih, udah habis duluan. Ulti Gor kamehameha. Kelamaan ngombanya. Kita jual aja ya Paramisnya. Oke, Aurora-nya sisa 2, guys, ya. Kita ada klon 1. Runo kurang 2, Aurora kurang 2. Vexana kurang 4, Sapphire kurang 3. Aurora, guys, ya. Bisa langsung kita klon. Jadi Auroranya bintang 3. Setelah bintang 3 baru kita masukkan si Vexananya, guys, ya. Jadi Vexananya 2 lumayan. Kalau bisa kita dapat slot lagi, bagus lagi. Ini sementara aja ternak-ternak Lord. Karena kasihan juga musuh, guys. Kena siksa main elementalis ternak Lord itu. Klon aja lagi. Kita ambil apa namanya, Glowing One. Vexananya dapat lagi. Unox dapat. Sapphire dapat. Banjir bintang 3 ini, guys. Bintang 3 Aurora kita, guys, ya. Vexana 2 biji dulu. Wah, ada lagi Vexana, cok. Vexana 1 lagi. Ini Vexana kalau bisa bintang 3, kita bintang 3, guys, ya. Itemnya kita taruh dulu ke Aurora, guys, ya. Dia udah bintang 3. Kali ulti Dor. Trot. Main WM. Jilongnya kasih paham, kasih paham anak-anak. Nah, laser. Apinya padam, guys, ya. Sisa satu dia. Kita lock dulu, guys. Roll lagi. Gord gak bisa kayak gitu. Vexana Lunok ini sama Sapphire. Di bukunya sengaja kita taruh Sapphire, jadi Sapphire bisa langsung ulti, guys, ya. Karena kalau di buku di pack di Aurora percuma karena Northern Bell aktif, guys. Sekali ulti langsung sekarat. Itu baru 2 magenya tuh. Gimana kalau magenya ada 6, guys? Remuk nih. Yuk, bisa yuk, bintang 3 lagi yuk. Vexana bintang 3, guys, ya. Pasang 2 Sapphire, guys. Must fight to keep our hope alive.
Pasang dua Sapier. Lunox. Iya, Lunox bintang 3 juga. Ada 3 bintang 3 kita, guys ya. Hexana, Lunox sama Aurora. Sapiernya enggak bisa nih, guys. Udah keburu meninggoy musuhnya, guys. Double blessing lagi Lunoxnya. Kali ulti dari situ. Ulti kedua meninggoy. Aurora ini bos. Tuh Lord sudah evolve gitu. Masih mau? Rasakan. Elementalis ini bos. Oke guys ya, kombonya Elementalis Necro. Sekian, terima kasih. Salam terbongkeng.